Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin Volta Tour ya. Dan seperti yang udah kalian tahu nih, kemarin kita untuk episode kali ini bakal main di Cape Town di Afrika. Jadi langsung aja kali ya, kita coba nih. Ini soalnya region progressnya masih 0%, jadi kita mau coba bikin sampai 100% kali ya. Oke, yuk kita ke travel destination. Dan oke, di sini ada 8 item yang udah ke unlock di apa? Volta Shop gua. Ini kayaknya gua bakal ganti baju lagi deh ya. Jangan pakai baju yang kotor atau kuda. Tapi apa ya? Gua agak bingung juga. Ini ada celana baru nih untuk si Sid kayaknya. Nah, ini kita dapat zipper oranye. Tuh, kayak gitu. Atau kalau nggak pakai ini aja ya, jadi biar satu setelan sama celananya tuh kan, biar kayak satu setelan gitu loh. Soalnya bajunya menurut gue ya itu aja sih, nggak ada yang benar-benar spesial banget atau gimana gitu ya. Dapet yang warna merah nih. Tuh, cuma itu doang jadinya. Sama kos kaki juga kagak kelihatan ya. Oh, kelihatan sih dikit ya. Oke, untuk sepatu ada yang baru kah? Nggak ada ya, masih itu aja. Ya udah, kayaknya gue bakal pakai yang ini aja deh bajunya, biar satu setelan gitu baju sama celananya. Untuk skill tree bisa ditambahin lagi kah? Oke, gue cuma available satu ternyata. Nggak bisa ya, masih belum bisa ditambahin lagi. Jadi ya udah, ini kita langsung main aja di Cape Town. Nah, di sini tuh 4 versus 4 rush dan ada dinding. Dan ya ini gue bakal main profesional aja ya. Kayaknya kalau legendary itu masih agak kesulitan sih. Toh cuma dapat Volta coin doang gitu kan. Bedanya. Oke, ini langsung aja kita main di quarter final lawan Wood FC. Yuk, kita advance. Untuk timnya, salah gue. Kenapa gue kontrol Revy ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Gue harusnya kontrol tim tadi biar gue semua yang kontrol gitu loh. Ini kalau kontrol Revy ya gue cuma kontrol karakter utama gue doang. Oke, ini dia, YRW Channel bakal ngelawan Wood FC. Nah, ini Wood FC ya. Bajunya sama dong. Oh, ini kita ding, salah, sorry. Itu tadi kita. Nah, ini baru Wood FC tadi. Salah gue ya. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Ini dia, let's go. Nice. Oke, kasih ke Sid. Bentar, kok gue kotak begitu? Ini settingan sticknya beda nggak ya? Bentar guys ya, sorry, gue atur dulu. Oh, udah alternate kok. Kenapa tadi gue pencet kotaknya aneh ya? Oke lah. Hati-hati guys, defense dong. Ini gimana nih tim gue? Oke, dapat. Ah, pelanggaran nih kayaknya. Oh, enggak. Oke, good. Come on. Agak maruk sedikit memang. Aduh. Ya kosong dong, itu gimana sih back gue. Dan sekali lagi ini gue nggak kontrol tim ya, tapi kontrol karakter gue doang. Jadi kalau itu ada kesalahan dari back ya bukan salah gue jadinya. Ayo guys, fokus guys. Waduh, kerebut dong. Ambil. Ih, nggak dapet sumpah. Ambil, nah gitu. Oke, come on. Kasih itu. Astaga. Gila sih, mereka jago banget. Ah, dapat akhirnya. Shooting. Ah, good. Sama akhirnya. Alright, here we go again. Oh, jatuh kan lu. Oke. Pow.
Dapat. Waduh. Gak masuk. Hati-hati boy, itu kosong banget. Nah. Sini sini. Nah, good. Lari boy. Sini. Hajar, good. 2-1. Oke, kita lanjut lagi. 2-1. Yunbo. Berikan ke Sid. Oke, dapat. Oke. Sini. Oh, good, tapi kena tiang. Iya, elah kerebut lagi. Mundur, 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 mundur. Defense, good, sini. Oke, dapat, dapat. Iya. Kenapa? Pelanggaran. Nice. Woi, dijatoin gua. Nggak pelanggaran giliran mereka. Set. Ambil, good, sini. Nah. Nice. Itu dia 3-1 bosku. Oke, kita lanjut lagi. Dapat. Nah, good. Oke, kebanyakan gaya nih karakter gue nih. Yunbo. Oke, direbut. Ayo ayo sini, masih bisa. Sini. Dapat sih. Dapat. Yes. Itu dia 4-1 sebelum pertandingannya selesai. Karakter gue berhasil nyetak gol. Dan itu dia, kelar pertandingannya. Oke. Okay. Oh, ini ada 2 babak ternyata. Oke, okay. Ada 2 babak ya. Apa emang selama ini ternyata 2 babak ya? Gue lupa. Kayaknya 2 babak sih selama ini. Oke, okay. Karakter gue udah muter-muter tadi itu. Nice banget. Oh, udah kelar. Dia apa dah? Gue kira 2 babak. Dan ini dia, kembali bergaya, karakter gue tampan. Dan bisa lihat replaynya. Nice. Oh iya, pokoknya kalau belum 5 gol ya ada 2 babak. Tapi kalau misalnya dalam 1 babak udah terjadi 5 gol, kelar pertandingannya gitu. Gue lupa sumpah main Volta udah lama ya. Terakhir kita main Volta seminggu yang lalu ya. Gue udah gak upload lagi karena karir mode udah berjalan sekarang. Karir mode FIFA 20 ya. Jadi maklumin aja guys. Oke, ini kita bisa rekrut pemain sih. Kayaknya gak usah ya. Pemain-pemain mereka emang bagus-bagus gak ya? Coba cek dulu ya. Kali aja kan ada yang bagus gitu loh. Ini sih ada sih, midfielder 81. Oke, kita ambil dia deh. Ini kita ganti nih, defender 67. Biar squad kita udah bagus-bagus nanti ya. Oke, langsung kita masuk ke apa nih, semifinal berarti ya. Melawan G10. Oke, ini control team aja deh. Gue bakal control team. Sekarang tidak control Revy lagi. Oke, langsung aja mulai yuk. Ini dia. Oke, oke, oke. Kenapa lagi tuh kak yang pakai warna hijau? Woi, ya ampun, salah dong gua. Gua kira itu teman kita, boy. Ternyata itu musuh ya. Oke, ayo waktunya balas dendam. Jangan gaya-gaya doang. Aduh. Oke, dapat.
Ini gue bingung nih, apa yang bikin beda tuh cuma ada kursor doang di atasnya. Dapat. Aduh, nggak masuk. Defense, 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 defense. Hati-hati. Nah, good. Oke, sempetnya gaya-gaya dia. Aduh, dapat lagi. Nice. Oke, set dapat itu. Satu sama ya. Here we go again. 1-1. Yes, send it. Dipantulin bolanya. Oke. Okay. Ambil. Nah, gitu dong. Waduh, direbut, cuy. Hati-hati. Good. Maju. Aduh. Gak masuk. Defense. Hati-hati. Oh, nice. Come on, Revy. Good job. Nice, ayo. Sabar. Wah, gila, rusuh. Oke, dapat. Nah, gitu dong, dipantul-pantulin. Nice. Bagus. Bagus banget golnya. Nih ya, dipantulin dulu bolanya tadi dari gua ya kan. Nice banget sih itu kerjasamanya, apik. Oke. Kita lanjut lagi. Dapat, nice. Ya. Yeah. Oke. Okay. Masuk kah? Aduh, gua kira mantul terus masuk gitu loh bolanya. Kali aja gitu kan hoki gua. Tati, oke. Okay. Revy majuin. Sundul, Sabi. Aduh, enggak dapat. Revy. Oke, okay, nice. Waduh, gua kira masuk. Ayo, set, nice. Set kasih ke baju hijau. Baju hijau. Alah. D namanya. Kasih ke Tat. Ada D, ada Tat. Ayo, Revy. Dapat. Masih dapat. Woi. Aduh. Oke, dapat lagi. Astaga, bisa di save dong. Abis waktunya. Oke, pastinya lanjut ke babak kedua lah ya. Karena belum 5 gol tercipta. Oh, good. Nah, nice banget. Oke. Kerjasama yang epic. Lanjut lagi. Linhi. Awas. Waduh, kebobolan kita. Ayo, kita lanjut. Ah, dapat ini. Aduh. Masih ada yang jagain. Masuk loh. Gila, 3 sama, cuy. Wah, ini gawat sih. Ayo, guys. Come on, guys. Sabar. Aduh. Ayo, ambil. Ah, dapat. Alah. Dapat sih. Kayak good job, come on. Oke. Dapat juga 4-3 skor sementara. Kalian bisa lihat ini golnya. Berputar dulu sedikit dan langsung shooting sampai nabrak. Nice. Aduh, salah. Defense ini, defense ya, hati-hati. Wah, masuk dong. Sumpah jago loh ini musuhnya. Ini jangan-jangan nilainya ada yang bagus nih mereka nih. Kayak gue bakal rekrut pemain mereka deh.
Dapat sit. Ya, itu dia 5-4 akhirnya. Gila, dramatis banget sih pertandingan ini. Coba gue cek dulu ya. Ini kan kita berhasil menang nih. Kayaknya pemain mereka bagus-bagus deh overall ratingnya. Soalnya mainnya bagus banget. Coba recruit a player, kita lihat. Lah biasa aja ternyata overall ratingnya. Biasa aja ternyata, guys. Gue kira bagus-bagus. Oke, ini kita langsung masuk ke babak final berarti ya. Kita advance. Kontrol tim lagi deh. Oke. Kita lanjut. So this is it. It's the final. Last two teams standing. Who's gonna win? Come on people, show your team some love. Aduh. Direbut. Theo. Oh, bahaya itu. Nah, kenapa nggak dimasukin itu Revy? Nah, itu cakep baru. Beautiful goal, kalian bisa lihat. Nice banget itu tuh tadi barusan. Nih ya. Di back heel cuy. Gila. Oke, 1-0 buat kita. Oke, dapet. Kasih itu ke Revy. Kenapa nendangnya begitu, Rev? Rev. Ini gawat sih. Oke, good save. Aduh. Kebobolan juga. Wah, gawat nih bener. Finalnya kayak sulit nih, guys. 2-1 loh. Oke, dapat. Oke, nice Revy. Oke, dua sama. Come on guys. Dapat. Nah, gitu dong. Aduh, tapi kekejar tuh sama dia. Masih Ani. Ya ampun, kebobolan lagi. Wah, gawat ini sumpah. Ayo dong guys. Hati-hati. Nah, good. Set. Dapat. Aduh, oper. Ayo. No. Gak masuk lagi. Ah, dapat. Diapain itu tadi bolanya? Oke, good job, Sid. Tapi bagus sih, buat di replay bagus nih, guys. Kalian bisa lihat replaynya nih ya. Dioper kayak gitu, muter kan dari karakter gua. Oke, 3-3, gila ini. Sengit banget pertarungannya. Tati, Sid, good. Lah, nggak dapet dong. Oke, dapet. Cuy, defense. Woi. No, aduh, gila banget. 3-4. Kita bisa kalah ini. Oke, fokus. Salah lagi kan gua. Oke, nice. Ambil. Sit. Come on, sit. No. Diambil, gila. Ini kalau kalah gimana ya? Oke, dapat. Astaga. Mesti benar-benar akurat banget ya. Ya, kalah bener guys. Gimana dong? Mesti dari ulang dong. Ya nggak sih? Kalau kayak gini. Gue udah capek-capek sampai final. Kalah kita. Buset dah. Ya ampun. Ini kayaknya ngulang deh. Feeling gue ngulang deh.
Tuh kan restart, kalau nggak quit. Aduh, sayang banget dah. Ini kalau gue restart lagi mager juga sih. Lama soalnya ya. Jadi ya mungkin gue udahin dulu deh untuk episode kali ini. Sayang banget kita kalah ya. Ya mungkin besok gimana ya? Kalau kalah begini, ya sebenarnya untuk Volta Tour ya ini tuh nggak cocok buat dijadiin story sebenarnya. Ini tuh kayak cuma gue cuma keliling dunia, terus habis itu kita menghadapi musuh juara udah gitu loh. Jadi memang kalian bakal nonton setiap episodenya ya kayak gini-gini doang. Paling yang bisa gue sajikan itu adalah gameplaynya kayak gini gitu ya. Walaupun di ending nih gue kalah, tapi ya udah ini kayaknya bakal gue selesain tapi nggak di depan kamera. Ini gue bakal selesain tapi off kamera gitu ya. Jadi ya udah mungkin segitu aja dulu sih untuk episode kali ini. Kalian udah lihat gameplaynya, kita bermain di Cape Town. Nanti untuk selanjutnya ya kita lihat aja seperti apa gitu ya. Yang jelas kita nggak akan main di Cape Town lagi. Mungkin di Afrika juga, tapi yang satu lagi tuh gue lupa namanya apa tadi ya, nama daerahnya. Jadi ya udah, mau gimana lagi? Kalau kalah gini udah kelar berarti ya. Ini bakal gue lanjutin tapi off camera sekali lagi, oke? Mungkin segitu aja dulu dari gue. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sorry banget kita nggak juara di kompetisi Cape Town ini. Tapi ini sekali lagi bisa di restart ya. Jadi ya it's okay gitu kan. Ini kalau gue quit aja bahkan kayaknya tuh udah balik ke menu utama lagi. Ini bisa kita lanjutin lagi sebenarnya gitu loh. Jadi ya mungkin segitu aja dulu guys dari gue. Thank you buat semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Semoga kalian terhibur ya dengan Volta League-nya, Volta Tour-nya, sorry. Dan sorry banget kalau misalnya sekali lagi kita kalah. Tapi ya ini gampang lah, tinggal di restart gitu kan. Oke, ya, bye guys, thank you.